Ipin baca buku apa tu? Buku ni, cikgu. Angsa bertelur emas. Cikgu, ceritakanlah. Boleh. Pada suatu hari, seorang petani miskin dan berpakaian comot terjumpa seekor angsa putih dalam semak. Angsa putih sangat kurus dan kotor. Dia cuba menjualnya pada seorang saudagar Cina, tapi saudagar tersebut enggan membeli kerana dia tidak tahu bagaimana untuk menjaga angsa. Petani kesian akan angsa yang tidak bertuan itu. Lalu, dia menjaga sendiri angsa tersebut. Angsa itu dijaga dengan baik. Semakin lama, angsa itu semakin gemuk. Bulunya semakin cantik, lebat dan putih. Suatu hari, petani itu datang untuk memberi makan kepada angsa. Alangkah terkejutnya dia bila lihat angsa tersebut bertelur, keluar telur emas. Telur emas? Kalau betul ada, aku boleh jual. Kaya aku. Ada ke? Mestilah tak. Mana kau tahu? Mungkin ada. Haiya, ini cerita dongeng, Ma. Iya, telur emas enggak ada di dunia nyata. Iya ke? Dah, pergi rehat. No. Cikgu, teruskanlah cerita. Cepatlah, cikgu. Esok sambung. Angsa atuk terlepaslah tu. Telur emas. Tangkap dia, tangkap dia. Oi, jalan tu pandang depan. Buku apa yang kau orang baca? Seronok baca buku ni. Angsa bertelur emas? Cik, mana ada telur emas? Telur emas!